Cikarang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di wilayah Jawa Barat. Berdiri di lahan seluas 47.223 meter persegi dengan luas bangunan 9.227 meter persegi. Beralamat di Jalan Cilampayan, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Lapas Cikarang berkapasitas 1.130 warga binaan pemasyarakatan yang pertanggal 20 Mei 2019 dihuni oleh 1.777 warga binaan pemasyarakatan dan dibagi menjadi 5 blok hunian. Salam pembaruan pemasyarakatan pasti. Lapas kelas 3 Cikarang adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 ini, Lapas Cikarang bersama seluruh jajaran petugas memiliki komitmen bagaimana membangun zona integritas dalam rangka mewujudkan Lapas Cikarang ditetapkan sebagai satker wilayah bebas dari korupsi. Ada kegiatan-kegiatan, ada program kerja, dan ada target-target yang harus kami selesaikan bersama. Di mana ada 6 area perubahan yang harus kita wujudkan bersama dengan tim kerja kami. Manajemen perubahan, penataan manajemen SDM, penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah area yang harus kita laksanakan dan kita lakukan penataan. Sehingga harapannya outcome dari kegiatan ini dapat mewujudkan peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan indeks persepsi korupsi. Nah, dari dua ini kita berharap Lapas Cikarang bisa mewujudkan di 2019 ini bisa menjadi satker BPK. Kami percaya dengan tekad yang kuat, dengan kerja keras, dengan kegotong royongan, dengan komitmen yang kuat beserta seluruh jajaran petugas Lapas Cikarang, di tahun 2019, Lapas Cikarang bisa menjadi satker WBK. Salam pembaruan pemasyarakatan pasti. Salam pembaruan, kami pasti. Pada tanggal 18 Desember 2018, Lapas Cikarang melaksanakan apel deklarasi pencanangan zona integritas menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi dan WBBM. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Deklarasi yang disaksikan instansi terkait Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang merupakan titik awal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada Lapas Cikarang melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salam pembaruan kami pasti. Kami dari Pogja Manajemen Perubahan. Pogja ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada Lapas Cikarang yang dibangun untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap perubahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memiliki beberapa program kerja. Di antaranya, 1. Menyusun tim kerja. 2. Membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Memantau dan mengevaluasi pembangunan WBK-WBBM. 4. Merubah pola pikir, mindset, dan budaya kerja. Salam pembaruan, kami pasti. Tata laksana merupakan salah satu program kerja yang bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK, WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen lapas Cikarang di zona integritas menuju WBK, WBBM. Dua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen lapas Cikarang di zona integritas menuju WBK, WBBM. Dan yang ketiga, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK, WBBM. Untuk mencapai target tersebut, kami memiliki beberapa program kerja, di antaranya satu, membuat prosedur operasional tetap atau SOP. Dua, membuat e-office. Tiga, keterbukaan informasi publik. Salam pembaruan, kami pasti. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Cikarang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di Lapas Cikarang pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Lapas Cikarang pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Cikarang pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Cikarang di masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 4. Meningkatkan elektabilitas manajemen SDM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Cikarang pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Cikarang pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk mencapai target tersebut, kami memiliki beberapa program kerja dan diantaranya 1. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2. Melaksanakan pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Menetapkan kinerja individu. 5. Menegakkan aturan disiplin, kode etik, perilaku pegawai. Dan 6. Membuat sistem informasi kepegawaian. Salam pembaruan, kami pasti. Lacika pasti sakti. 2019 pasti WBK. Pogja penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Pogja pengawasan memiliki target. Pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. 3. Mempertahankan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan. Dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk mencapai target tersebut, dibentuk indikator untuk menyusun tim kerja. Pertama, membentuk unit pengendali gratifikasi. Menerapkan SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah. Memfasilitasi pengaduan masyarakat. Membentuk whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan. Salam pembaruan, kami pasti. Pokja Akuntabilitas adalah salah satu pokja yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lapas Cikarang. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah yang pertama,
meningkatnya kinerja Lapas Cikarang, dan yang kedua meningkatnya akuntabilitas Lapas Cikarang. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut. Kesatu, keterlibatan pimpinan. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Salam pembaruan kami pasti. Saya dari Pogja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pogja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk masyarakat. Program ini ada 3 poin besar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mudah diakses, cepat, dan jauh dari pungli maupun indikasi korupsi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan standar pelayanan kita menuju kualitas standar internasional. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Karena ini merupakan program yang paling sangat utama di wawasan bebas dari korupsi ini. Adapun program yang kita lakukan adalah tiga. Yang pertama, penetapan standar layanan. Yang kedua, membudayakan pelayanan prima. Dan yang ketiga adalah melaksanakan penilaian kepuasan. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan pelayanan yang optimal dan maksimal. Awal tahun 2019, Jawa Barat mencanangkan untuk seluruh unit pelaksana teknis termasuk kantor wilayah agar dapat menjadi wilayah bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Lapas Cikarang berkomitmen untuk dapat mencapai WBK dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Untuk mendukung program pemerintah terkait pelayanan berbasis HAM, Lapas Cikarang membuat jalur khusus bagi penyandang tunanetra dan disabilitas dengan menyediakan kursi roda di pos-posnya. Beberapa fasilitas lainnya yang kami berikan dan bisa dinikmati pengunjung, diantaranya taman bermain anak, kantin, fotobooth 2 dimensi, fotobooth 3 dimensi sebagai sarana rekreasi bagi pengunjung ataupun tamu dinas. Pada fotobooth terdapat banner dengan bertuliskan kata-kata menarik sebagai sarana baca yang bisa memotivasi pengunjung. Salah satu bukti lainnya bahwa Lapas Cikarang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selain kepada pengunjung, juga kepada warga binaan dengan menyediakan fasilitas Wartelsus dan Lapas Cikarang Video Call atau yang kami sebut Love Call. Untuk memberikan pengetahuan, kami memberikan fasilitas bajai perpustakaan atau yang lebih dikenal dengan BAPER. Untuk mempermudah penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam memperoleh hak-hak WBP, Lapas Cikarang melakukan inovasi jemput bola dengan membentuk lokomotif pelayanan atau yang kami sebut dengan LOPE. LOPE beroperasi ke setiap blok hunian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Salam pembaruan, kami pasti. Saya Septian Tutribowo, alhamdulillah Jawara Lacika, bulan April 2019. Sejak adanya program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, saya sebagai petugas Lapas Cikarang, adanya perubahan yang luar biasa bagi semua petugas di Lapas Cikarang, yaitu perubahan dari mindset, perubahan dari pola pikir, dari budaya kerja untuk menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan seterusnya kami sebagai petugas Lapas Cikarang bisa mencapai wilayah dari bebas dari korupsi.
Cika pasti sakti 2019 pasti BPK. Ya, saya merasa puas atas kunjungannya di sini. Petugas-petugasnya ramah-ramah, nyaman di sini. Jadi selama saya besuk banyak perubahan di sini. Karena di sini enak, fasilitasnya terjamin, semuanya bersih semua. Alhamdulillah. Pelayanannya sangat baik sekali di sini. Saya alhamdulillah banget, saya berterima kasih banget kepada petugas di sini. Kirain saya berpikir takutnya anak saya di sini enggak apa-apa, ternyata alhamdulillah. Di sini saya sangat puas, saya sangat berterima kasih ke seluruh petugas di sini karena anak saya merasa terjamin di sini walaupun ada di lapas. Terima kasih.